siaran luar negeri OIRN. Saudara pendengar di seluruh Republik Indonesia dan di mana saja siaran kami ini dapat didengar. Siaran kami ini setiap hari dapat diikuti melalui gelombang 19 dan 16 Mhz, yaitu 15.770, 17.510 dan 17.875 kHz. Pukul 14.15 hingga 15.15 waktu ini ya, yaitu 15.45 hingga 16.45 waktu Indonesia bagian barat. Saudara pendengar, acara kami untuk hari ini adalah sebagai berikut: berita-berita, komentar, lagu instrumentalia, sebuah selingan lagu dari film, jawaban surat-surat pendengar, lagu-lagu dari film, dan akhirnya sehari acara esok hari ini. Di sini siaran luar negeri India Radio, pilih ikuti dah, warta berita. Warta berita disampaikan oleh tim production, sari warta berita. Bicara bagian jangkang, segala persiapan sudah diadakan bagi fase keempat dari pemilihan Dewan Legislatif yang akan diadakan besok. Sistem pemungutan biaya cukai elektronik nasional yang membuat sebagai bersifat wajib untuk semua jenis kendaraan sudah mulai berlaku sejak hari ini. Hakim Ketua di India, S.A. Bodhi, mengatakan intelijen buatan tidak akan merupakan sebagai dampak dari keputusan manusia di pengadilan sebagai menjadikan proses. Menteri Negara Bagian Assam, Sarbanan Sonowal, menegaskan kembali bahwa pemerintahnya berkomitmen untuk melindungi hak dari rakyat negara bagian tersebut. Warta berita selengkapnya. Perdana Menteri India Narendra Modi memberikan penghormatan pada Sardar Vallabhbhai Patel pada kesempatan hari ulang tahun wafatnya hari ini. Dalam tweet, Narendra Modi mengatakan bahwa rakyat di negeri ini merupakan mendapatkan inspirasi dari pengabdiannya yang bersifat luar biasa.